menampilkan hasil karya kreativitas dari kelompok kami, yaitu membuat keset dari bahan khas, yaitu botol plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 ingin menampilkan karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil kreativitas kami, yaitu membuat gantungan jebak yang terbuat dari botol dan plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bagaimana hasil dari pemberdayaan ekonomi dari bahan botol dan kardus, dan inilah hasilnya dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan penyelesaian kreativitas kami dengan tema ekonomi dengan menggunakan bahan barang-barang bekas, yaitu botol plastik, sampah-sampah, dan kardus yang sudah tidak terpakai. Nah, kami membuat kerak make up dengan membuat 4 bagian, di mana bagian pertama bisa dipakai untuk penyimpanan kumur atau bedak, yang kedua bisa sebagai tempat parfum, lalu yang selanjutnya bisa sebagai tempat lipstick, dan yang selanjutnya bisa menjadi tempat penyimpanan untuk brush-brush makeup yang digunakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami membuat rak dinding yang bertemakan ecobrick yang terbuat dari botol yang diisi plastik bekas, sampah bekas. Selanjutnya ada kardus bekas juga, plus karton dan tambang. Nanti kita ini ditempel di dinding, bisa dijadikan tempat untuk hiasan, buku, sepatu juga bisa. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Bikin apa ini? Bikin apa ini? Coba bikin toples makanan. Toples makanan. Salah jauh unggulnya, jamannya. Nah, kita udah ngajak di buktinya ya, tuh. Ini pakai cat apa? Pakai apa ini?